modernisasi sendiri, Bapak sendiri memiliki putri-putri yang kemudian Pak Sultan sekolahkan di berbagai negara, di luar negeri. Dan ini sebetulnya agak berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Sebetulnya pada saat itu, apa yang ada di benak Pak Sultan sendiri ketika memutuskan untuk, udah kamu sekolah di sana gitu? Kakak-kakak saya yang wanita itu biarpun mandiri, tapi ternyata yang laki-laki itu hidup sendiri jauh lebih mandiri daripada kakak-kakak perempuan saya yang setiap saat berkumpul sama ibu, tapi juga dengan pembantu-pembantunya, kan gitu. Ya kan? Mungkin sangat mudah untuk pembantu ini menyiapkan segala sesuatu. Ya. Sedangkan saya di sana biarpun ada pembantu, gitu loh, tapi terbatas, sehingga saya bisa membersihkan kamar sendiri, bisa membersihkan ruang tidur sendiri, bisa membersihkan kamar mandi sendiri, sehingga saya melihat, wah, saya punya anak wanita semua, hanya bergaulnya sama pembantu, dan saya sebagai orang tua, saya khawatir ini jauh nanti tidak mandiri. Ya, lebih baik begitu SMA pergi saja gitu. Itulah. Pergi jauh, makin bagus. Gitu untuk melatih kemandirian itu. Iya. Sebetulnya sekarang setelah membina rumah tangga bertahun-tahun, puluhan tahun, sosok seorang Kanjeng Ratu Hema sendiri untuk Sultan tuh sebagai apa sih? Apakah memberikan semangat tertentu atau apa, boleh digambarkan Sultan? Ya, saya kira kalau istri menyemangati suami wajar aja ya. Tapi tuntutan masyarakat itu tidak seperti itu. Tuntutan masyarakat itu bagaimana istri itu juga harus punya prestasi. Paling sedikit dia bisa berbuat sesuatu untuk masyarakatnya. Gitu loh. Sehingga bagi saya, perempuan keraton jangan berasumsikan mesti lemah gemulai, hanya tinggal di rumah, hanya biasa berada di dapur, ya kan, dan mengasuh anak, saya bilang gitu. Tapi bagaimana dia bisa diteladani oleh sesama wanita, ya, karena wanita juga berhak untuk maju dan sebanding dengan laki-laki, ya kan. Jangan berpersonifikasi bahwa wanita itu, istilah Jawa itu, konco wingking, hanya di rumah tangga saja, gitu. Jadi bagi saya, dia punya aktivitas-aktivitas sosial, punya aktivitas-aktivitas yang lain, sampai di DPD dan sebagainya, memang secara sadar, memang saya pun mengizinkan untuk itu semua.